Halo para YouTube yang ada di mana-mana di seluruh Indonesia, selamat datang kembali bersama saya di Mega Channel. Ya, pada video kali ini saya akan menunjukkan kepada Anda semua, kepada teman-teman semua para YouTube yang ada di mana-mana ya, untuk genteng metal yang polos sama yang pasir yang sudah ditempel menjadi dinding. Ini tujuannya untuk sampel ya. Nah, seperti ini. Kita lihat seperti apa di pemasangannya ya, sama bautnya. Kita coba lihat dari dekat. Nah, ini warna merah nih pemasangan untuk sampel ya. Tuh. Seperti ini. Nah, jadi untuk baut posisi baut itu ada di sini nih. Nah, kelihatan nggak ya? Nah, ada di sini ya. Jadi di sela-sela ini. Tujuannya apa? Supaya nanti air itu nggak masuk gitu. Jadi ada di pojok di sini itu nggak bocor jadinya ya. Jangan di sini ataupun di sini. Jadi pemasangannya di pojokan sini. Kita coba lihat dari kejauhan. Nah, ini kan dua gelombang ya, dari sini pertama satu, ini kedua satu. Di bawah satu, maaf bukan dua gelombang, dua susun ya. Jadi untuk susun yang kedua ini satu baut di sini, terus yang di atasnya juga di sini juga, dan terus seperti itu sampai ke atas. Nah, mungkin itu untuk pemasangan bautnya seperti itu ya. Lalu kita lihat dari pinggir untuk jarak rengnya ya. Nah, ini reng nih, ini reng, terus bawah satu lagi ada reng. Nah, seharusnya ini di tengah-tengah ini ada reng lagi. Seharusnya karena mungkin ini sampel, jadi dibikin rengnya agak jarang ya, ujung sama ujung bawah saja. Dan seharusnya harus dari persusun ya. Jadi jarak reng dari sini ke sini itu untuk genteng metal itu 37 cm. Nah, seperti ini rengnya. Ini reng di sini posisi, dan posisi baut itu ada di sini. Posisi bautnya ada di sini, rengnya ada di sini. Nah, ini genteng pasirnya ya. Pemasangan baut juga sama. Pemasangan baut itu ada di sini juga nih. Di pojokan sini. Nah, bautnya ada di sini ya. Bagus juga ini kalau untuk dibuat dinding ternyata, karena memang warnanya macam-macam variasi ya. Jadi kelihatannya bagus kalau dilihat dari kejauhan. Ini memang di bawah sini ada pagar dari reng bajaringan ya. Ini reng dibikin pagar, ini reng dipoles yang ini bajaringan. Ini bagus juga nih. Barangkali teman-teman mau membuat pagar dari bajaringan dari reng bisa nih. Bagus ini, kuat nih. Sepanjang itu. Nah. Coba kita lihat sekali lagi dari kejauhan. Kan warnanya jadi bagus, cerah ya, warna-warni. Nah, mungkin itu saja pemirsa para YouTube yang ada di mana-mana di seluruh Indonesia. Video kali ini semoga ini bisa menjadi informasi yang bermanfaat untuk teman-teman semua, bisa membantu teman-teman semua, khususnya yang mungkin belum mengetahui. Kalau yang sudah tahu ya, itu mah tidak usah dikasih tahu lagi ya. Jadi ini bagi teman-teman yang belum mengetahui saja, memang pemasangan genteng itu tadi seperti itu, posisi bautnya dan posisi rengnya. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi atau video-video terbaru dari Mega Channel. Sampai jumpa di video selanjutnya.